karena kita bayangkan, dapat kita bayangkan pada masa lalu itu kan hiburan belum banyak tuh, sementara mungkin masyarakat kita juga hiburan setiap saat kan? Karena hiburan merupakan kebutuhan dasar manusia kan begitu. Nah, ketika ngarap pengantin itu biasanya terutama ketika mereka sudah ijab kabul, pengantin itu diarah oleh belah pihak, kemudian diiringi hadro, yang hadro itu biasanya menyanyikan lagu-lagu salawat. Iya, salawat ya Pak ya, iringannya. Salawat tadi kan. Kemudian di depan itu ada pemencak silat. Kemudian apa seperti dengan pakaian adat sudah biasanya menggunakan payung besar, di kanan kirinya adalah orang tua ya, ada di belakang, kemudian di belakang itu adalah para pemain hadro atau pelanggan biasa kita. Jadi pada masa itu ketika rumah-rumah masih panggung begitu kan, para penonton itu biasanya nonton dari rumah masing-masing. Yang menariknya ketika sang pengantin lewat di atas rumah panggung itu para penonton celutukan. Macam-macam komentar Pak ya. Suasana semakin seru aja. Iya betul. Nah kalau dilihat untuk zaman now, mungkin Pak Irwan juga memperhatikan, mungkin ada sedikit perubahan dari ngarak pengantin ini sendiri, cara-cara ataupun adat yang mungkin sudah terbawa dengan masa, mungkin Pak sudah terbawa dengan masa. Ya, kalau saat ini saya melihat ngarak pengantin itu sudah jarang dilakukan gitu kan. Salah satu penyebabnya karena orang yang bisa melakukan prosesi itu sudah sangat terbatas. Orang yang bisa hadro, kemudian pencak silat. Kalau pencak silat dulu biasanya kalau khas kita itu pencak silat kuntau gitu kan. Pencak silat kuntau, kemudian orang-orang itu sudah tua, mungkin sudah tidak punya kekuatan lagi. Selain memang akan merepotkan mungkin bagi masyarakat Tahu kan, merepotkan sehingga mereka sudah itu tidak usah para pengantin. Kalau pengarah pengantin itu cuma sekedar pengantin diarah-arah saja gitu kan. Pakai musik, tidak pakai hadro, tidak ada salawatan, tidak ada payung kebesaran, dan cuma dari rumah ke panggung saja Pak. Iya betul itu. 100 meter juga nggak sampai Pak. Iya betul. Kalau dilihat seperti biasa di hari-hari minggu itu hanya betul kata Bapak tadi ya, sering saya lihat itu hanya dari rumah ke panggung saja Pak ya, dan itu dan diiringi oleh partai tunggal. Iya betul. Dan di depannya itu bukannya pencak silat tapi para penari Pak. Betul. Nah, jadi memang mungkin sudah padat dari ngarak pengantin ini, apakah boleh dibilang punah, hampir punah, atau memang sudah punah sekali? Sepertinya lebih enak kita sebut hampir punah. Hampir punah. Kalau sudah punah kayaknya kita masih 1-2 kali masih ada yang terlihat ya, kan? Walaupun dengan modifikasi yang lebih ringkas, tidak seperti dulu kan. Bahkan sebenarnya pengantinnya khas Melayu ya. Kalau di Betawi, ngarak pengantin itu bahkan ada yang namanya buka palang pintu gitu kan. Buka palang pintu itu mereka saling rumah, ay repot kage katanya, itu Pak yang mungkin menjadi kendala. Tapi saya kadang-kadang ini kritik untuk
perusahaan-perusahaan yang faktanya tidak ekor kok sanggup begitu kan mengadakan lelangan pengantin itu kan lelangan yang harus menyediakan berbagai macam makanan masakan yang harus dilelang kok tidak ekor ketika kita harus menyiapkan acara prosesi ngarap pengantin kok jadi ekor begitu ya betul Pak ya. Tetapi mungkin itu salah satu penyebabnya kita kesulitan mencari orang yang mampu melakukan proses tersebut. Betul. Oleh sebab itu, selain saya mengimbau kepada para tokoh-tokoh adat kita, mungkin ini peran yang sama bisa diambil alih oleh sanggar kesenian kita. Iya. Ya, seperti kita, tokoh terkenal sanggar kesenian kita, Pak Raden Gunawan. Mungkin Pak Raden Gunawan bisa menjadi channel. Ya, untuk melatih para pelaku kesenian, para pelaku kesenian kita biar agar mereka bisa mampu menjadi pelaku dalam mantan itu. Iya. Jadi setidaknya sangat mudah mencari siapa yang bisa, Pak ya. Jadi, ya, asal dilatih. Iya. Jadi tidak bingung. Ini mau mencari kemana yang bisa untuk membawa atau mengarah pengantin ya. Kalau dulu Pak di daerah Pangkal Balai ini anak-anak di sekitaran Karang Lamu. Rombongan anak-anak masih bakti kalau dulu. Dulu terkenal, tapi memang sekarang anak-anak ini tuh sudah mulai besar dan sudah mencari-cari gitu Pak. Dulu mereka itu rombongannya kecil-kecil. Dilatih sama salah satu tokoh masyarakat Banyuasin. Ya, sebelum kita lanjutkan Mbak Rika ya. Ketika Amerika ngomong tokoh masyarakat, saya teringat dengan almarhum gitu ya, saya jadi teringat ya. Dalam kesempatan ini mungkin saya ingin mengucapkan bela sungkawa duka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Bapak Avano, saya biasa panggil Bang Avano gitu ya. Meninggalnya beliau itu merupakan kehilangan besar bagi pelestarian kebudayaan Banyuasin. Iya, betul Pak. Kalau Bapak Muhammad Isnaidi, itu mantan Kadis Pendidikan, menyebut dia itu sebagai Raja Pantun Banyuasin. Iya. Dan sampai saat ini tidak ada orang yang mampu seterampil beliau dalam melakukan aktivitas berpantun ria. Nah, itu saya ingin mengucapkan kita bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada dan artinya kita sangat kehilangan sekali sosok beliau yang merupakan Raja Pantun ya Pak ya, dan juga tokoh masyarakat Banyuasin yang terkenal juga dengan keahliannya dalam berbudaya dan juga beradat, dan pastinya beliau juga sudah membantu banyak sekali orang-orang di Banyuasin ini Pak dalam melaksanakan kegiatan pernikahan Pak. Iya, beliau itu MC ya. MC tapi di acara Erika dulu beliau MC. Jadi memang sangat terbantu dengan beliau, jadi memang mungkin Banyuasin berduka lah Pak ya. Beliau itu selain MC, ahli pantun, ahli anek-anek panjang, dan pelatih yang itu Rebana. Iya betul Pak. Rebana terkenal. Jadi beliau juga punya sanggar ya Pak ya, di rumah itu punya sanggar apa, jerembe besi apa nama sanggarnya Pak ya. Dan juga beliau ini kemarin katanya Pak dapat penghargaan ya Pak dari Ande-Ande Panjang itu. Ya, Ande-Ande Panjang itu sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda milik Sumatera Selatan yang berasal dari Banyuasin. Beliau itu adalah tokoh utamanya. Iya. Tapi kita telah kehilangan beliau. Makanya saya ingin anak-anak muda seperti berapa nama saya, Armadi misalnya kan. Saya ingin beliau itu juga latihan untuk menjadi penutur Ande-Ande Panjang itu. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi lagu dangdut saja Pak ya. Kalau dangdut tidak usah kita bina, karena sudah maju. Mulai dari dangdut yang model tradisional sampai yang model modern kan. Kesenian-kesenian kita itu kalau tidak ada orang yang peduli, maka lambat laun dia akan punah dan yang rugi kita. Betul. Jadi itu harus dicamkan ya, terutama kaula muda yang juga mungkin ada yang berminat ke sana, tekuni Pak ya. Betul. Tekuni, siapa tahu itu bermanfaat juga nanti kalau di acara-acara pengantin biasa.
tidak ditentukan berapa jumlahnya, yang jelas semakin banyak gitu kan, semakin meriah. Iya betul Pak. Ya ya, kalau istilah kita penabuh gendang. Penabuh gendang ya. Penabuhnya itu semakin banyak ya semakin bagus. Iya. Ramai. Jadi hadro ini ya kalau kita biasanya rebana, apa bedanya hadro dengan rebana ini Pak? Sama saja. Sama ya. Alat musik ketikung semua ada. Kadang-kadang kita memadu, kadang-kadang kalau di kita bukan rebana sebutannya, terbangan. Ya, terbangan ya malam. Kalau rebana itu yang kalau yang saya ibu-ibu ya, yang, itu sambil berdoa. Ya, rebana itu ketipung itu macam-macam, banyak dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau terbangan itu yang besar aja, cuma satu macam biasanya, ditepuk dengan bunyi yang ritmis yang lebih variatif dan terbuka. Iya. Jadi ingat lagi dengan Pak Panu ini. Iya iya iya. Iya Pak Panu hobinya tek katanya gitu Pak. Iya. Pelatih rebana. Iya. Oke, baiklah WSD, kita akan jeda terlebih dahulu dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di 105,2 FM dan kita akan kembali dengan informasi mengenai ngarep pengantin selanjutnya setelah jeda yang satu ini. Yeah.
kebaikan kepada kita kan. Nah itu harus kita lestarikan, jangan karena ini sudah ketinggalan zaman. Tidak ada yang namanya kebudayaan itu tidak ada yang ketinggalan zaman. Iya. Ya, tidak ada, mungkin yang ada tidak menarik saja. Yeah. Nah, soal menarik dan tidak menarik sebuah kebudayaan itu soal bagaimana mengemasnya. Betul. Itulah yang pernah saya katakan dengan Mbak Erika beberapa waktu yang lalu, perlu revitalisasi. Yeah. Ya. Jadi lebih menarik itu seperti apa. Betul. Ya, dibuat seperti apa, kata Bapak tadi ada pencak silat itu memang misalnya orang-orang yang hebat yang berpencak silat atau dia melakukan atraksi yang mungkin akan lebih menarik, Pak ya. Kalau mungkin pencak silat selama ini mungkin dipertunjukkan dengan hanya jurus-jurus saja, mungkin ada perkelahian. Iya. Perkelahian seperti film-film telaga itu, Pak. Yeah. Atau ada atraksi lainnya, Pak ya, keluar api misalnya dari mulutnya, Pak ya. Iya. Jadi lebih menarik gitu, Pak ya. Ya, jadi kalau ngomong-ngomong masalah festival, boleh dong Pak sedikit bocoran, ada festival apa aja sih yang katanya bakal diadakan di alun-alun kota nanti? Boleh dong Pak dibagi informasinya untuk masyarakat Banyuasin? Ya, mungkin perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat Banyuasin, teristimewa masyarakat Pambalai. Ada beberapa festival yang akan hadir di Pambalai dalam rangka memperingati HUT RI, ya, proklamasi istilahnya. Pertama itu ada lomba nyanyi dangdut. Iya, nyanyi lomba lagu dangdut, Pak ya. Itu tanggal berapa, Pak, sudah tahu pasti? Tanggal dia tidak dibatasi. Nah, itu kesempatan yang jelas dia sudah bisa menyanyikan lagu-lagu islami, Islam. Kan? Dalam Dinas Salam seperti Sabian. Ya. Boleh dong kita daftar, Kak Madi, saya jadi ininya nanti, ya. Sabian. Selain itu ada Pesta Rakyat. Iya, Pesta Rakyat yang terpusat di alun-alun kota Pambalai. Tanggal 16-17 alun-alun kota, kita ramaikan alun-alun kota, kita meriahkan begitu. Mulai tanggal 16 sampai tanggal 17 ya. Itu langsung kalau ada yang mau bertemu dengan Bapak Irwan, boleh ya. Jangan lupa bawa buku ya, nanti minta tanda tangan Pak Irwan. Kalau bisa jawab itu pertanyaan bisa dapat hadiah buku. Nah, itu ya. Nanti siapa tahu nanti kita akan membuat acara di sana langsung, Pak ya, kasih pertanyaan untuk masyarakat Banyuasin, siapa yang bisa jawab pertanyaan nanti akan diberi Pak Irwan hadiah. Ya, sebenarnya sayang juga ya Banyuasin Expo itu belum bisa kita laksanakan kan. Mungkin Mbak Erika pernah bawa acara kan dengan kuis kan? Ya, ada kuis, kemudian setiap penonton yang bisa menjawab kuis dengan benar dapat hadiah. Salaman dulu ya. Iya, amplop itu Pak langsung berisi. Amplopnya ada isi. Ada isi banyak isi. Tapi kalau cuma amplop, Pokoknya isinya lumayan banyak Pak ya. Jadi bisa beli susu 3 kotak itu Pak ya. Lumayan itu Pak. Susu 3 kotak harga 2 pada sekarang. Harga sekarang. Jadi memang meriah sekali kalau ada Banyuasin Expo ya. Tapi mudah-mudahan Pesta Rakyat ini bisa menghibur masyarakat ya Pak ya. Saya berharap walaupun kita sekarang mengadakan Pesta Rakyat, itu tidak kalah meriahnya dibandingkan dengan Banyuasin Expo. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Jelas, jangan lupa ada Atlet Kadegi. Dan direncanakan ini bocoran Mbak Erika. Atlet Kadegi itu nginap di Pambalai nanti. Nah, di rumah siapa? Jadi Ria ya. Ya, nginap di Pambalai mungkin karena ini sudah saya bocorkan bagi yang ingin tanda tangan boleh selfie. Iya, ada akademi ya, ada akademi. Iya, ada akademi ya. Kemudian ada IKKDI-nya juga, Pak ya. Jadi yang menginap ini antara mereka lah nanti. Betul. Pak ya, siapapun itu. Yang jelas nginapnya di Pambalai, di mana saya nggak bisa bocor. Di mana Pak? Ini rumah Bapak. Tidak ya. Silakan para pendengar mencari sendiri di mana mereka para penari nama itu. Penyanyi itu ya, penyanyi itu menginap ya. Jelas mereka nginap di Pambalai. Dan jangan-jangan akan dititipkan di rumah saya kan ya. Bisa. Nah, nanti itu ketika malam-malam suka sekali rame kayak ya, Pak rumah Rika. Atau diinapkan di rumah Bapak Armadi, Pak. Di kampung ya. Di pelosok. Enggak mau dia, Pak ya. Tapi kalau mereka mau melihat
suasana Banyuasin yang sesungguhnya ya kita pergi ke pelosok dan iya betul ya. Pak, jadi kalau memang ingin merasakannya seperti di Rekan Agung Pak ya, jadi suasananya memang benar-benar suasana daerah Pangkalan Balai. Saya ya. Itu membayangkan mereka itu para penyanyi KDI dan The Academy itu disuguhi oleh panitia makanan-makanan khas Banyuasin. Getuk misalnya Pak ya? Getuk? Oh getuk bukan. Apa itu? Pedel. 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 Setelah pedelta lagi yang... Bekasan muda. Bekasan muda. Itu mahal-mahal mulutnya kayaknya nah. Pak kalau udah makan itu ya Pak. Asin banget katanya. Tapi kan kalau mereka adalah penjelajah kuliner, apapun rasa oke okay bagi mereka. Oke, betul. Jadi memang kalau... mau diabadikan itu boleh Pak ya, ya. Jadi jangan diberi makan nasi padang, jangan diberi makan KFC. Betul betul. Itu di Jakarta ada. Ada. Untuk apa jauh-jauh ke Pangkalan? Ya, beri bekasan. Rantai talang. Rantai talang. Gengan. Gengan keladi tadi Pak. Gengan apa? Kunai. Kunai. Wah. Pasti ikan asin kurang teringat mereka itu iya. Ikan asin biar tahu ini khas Banyuasin, jadi waktu datang itu santap siangnya dikasih seperti itu Pak ya, jadi yeah. Jangan makanan-makanan nasional betul, coba deh nanti yang tukang jemput ya kita yeah. Beritahu hal seperti itu Pak, langsung nanti dari koki kita Pak ya. Oh, yeah. Dania ya. Oh, yeah. Apa ses? Ses dinas pendidikan. Pendidikan ya. Kemarin kita bikin pisang goreng langsung Pak. Oh iya. Saya sempat mencicipi. Oh nyicil ya Pak. Enak kayaknya. Iya ya, kita agak sedikit melenceng ya. Sama DSB ya dari ngarah pengantin ya. Memang informasi ini kita butuhkan untuk masyarakat Banyuasin yang nantinya harus datang beramai-ramai ke Taman Kota ya. Tepat tanggal 16 sampai tanggal 17 itu non-stop. Jadi hiburannya full Pak ya. Full. Kemudian juga nanti akan dihibur oleh tim kesenian juga Pak, betul? Betul. Betul ya. Mungkin ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan mengenai ngarap pengantin, mungkin harapan kedepannya Bapak Irwan secara langsung atau juga harapan Pak Irwan kepada masyarakat Banyuasin, himbauan ya. Dan lain sebagainya. Saya berharap begini untuk kepada calon pengantin, mari kita melestarikannya begitu kan. Tidak usah malu-malu, ini anak-anak zaman sekarang ini kalau diarak malu. Pacaran di tempat-tempat gelap enggak malu gitu kan. Cara pengantin budaya kita yang adiluhung malu. Pacaran yang pengaruh barat enggak malu. Sesuatu yang baik malu, sesuatu yang cenderung buruk enggak malu. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita semua sadar, baik orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, para pelajar dan mahasiswa, mari saya mengajak untuk melestarikan, mengangkat kembali budaya ngarak pengantin itu di tengah-tengah kita. Apapun posisi ekonomi kita, apapun posisi sosial kita, ngarak pengantin itu harus menjadi menu wajib setiap kali ada prosesi pernikahan. Itu pengennya saya. Nah, untuk apa tokoh adat ya, saya ingin mereka juga menghimbau hal yang sama kepada masyarakat kita. Tokoh adat itu kan suaranya didengar Mbak Erika. Iya, benar Pak. Memang. Jadi kalau mereka ngomong, mungkin masyarakat akan mendengar. Menurut ya. Sehingga budaya-budaya kita yang adiluhung, yang tinggi tersebut akan tetap lestari, bahkan berkembang dengan berbagai macam revitalisasinya gitu. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan harapan Pak Irwan juga dan juga kerjasama dari tokoh-tokoh masyarakat ya, mudah-mudahan tokoh masyarakat juga mendengarkan hari ini ya informasi yang langsung kita dapatkan dari Bapak Irwan Fahrozi ya, dan juga mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk calon pengantin ya. Ya, dan mungkin sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih Bapak Irwan sekali lagi untuk menjadi narasumber di radio kita ya, radio kesayangan kita 105,2 FM. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.